Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami di channel Android TV Bengkulu. Kami berharap semoga sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kembali kami menjumpai sahabat semuanya untuk menyampaikan informasi-informasi dan tips menarik yang bisa untuk sahabat semuanya simak. Sebelum kita melanjutkan informasi kita kali ini, kami kembali mohon dukungan kepada sahabat semuanya untuk mendukung channel Android TV Bengkulu dengan cara mengklik tombol like, kemudian berlangganan dengan cara mengklik subscribe, kemudian loncengnya, agar channel Android TV Bengkulu lebih dikenal oleh orang lain. Baik sahabat semuanya, di video kita kali ini kami akan menyampaikan dan memberikan informasi kesehatan dan termasuk juga manfaat-manfaat dari tumbuh-tumbuhan di sekitar kita yang barangkali belum kita ketahui ataupun yang ingin mengetahuinya lebih jauh lagi. Kali ini kita akan menyampaikan informasi manfaat dari kulit mangga. Ternyata memiliki segudang manfaat bagi tubuh kita. Kenapa ini kami sampaikan? Ya, dari informasi yang kami peroleh dari berbagai sumber, salah satunya adalah website dari klikdokter.com. Baik sahabat semuanya, Anda mungkin kerap membuang kulit mangga dan mengkonsumsi dagingnya saja ya. Tetapi yang tak banyak diketahui, ternyata ada manfaat kulit mangga untuk tubuh kita. Oke sahabat Android TV, rasa manis asam ditambah tekstur yang lembut membuat mangga jadi pilihan buah sehari-hari ya. Belum lagi kalau bicara soal kandungan nutrisinya yang segudang, dijamin Anda tak bakalan ragu kalau mengkonsumsinya. Nah tapi rupanya kulit mangga juga punya manfaat untuk kesehatan loh teman-teman ya. Jadi jangan keburu dibuang dulu. Nah, sekarang mari kita simak kandungan dan manfaat dari kulit mangga yang sebenarnya belum kita ketahui. Oke, satu-satu ya teman-teman kita bahas. Sekarang kita bahas terlebih dahulu kandungan dan manfaat dari kulit mangga. Nah, apa saja nutrisi di dalam buah mangga? Mungkin sudah banyak yang mengetahuinya. Antara lain ya sumber serat, kemudian mineral seperti tembaga dan potasium. Sekaligus juga vitamin ya tentunya ya. Misalkan vitamin A, vitamin C, vitamin E dan vitamin B6. Nah, beberapa vitamin-vitamin tersebut terkandung di dalam buah mangga yang sangat tinggi. Namun rahasia yang sesungguhnya ternyata ada di kulitnya itu ternyata tidak kita ketahui. Ya, kita tidak ketahui, oleh karena itu sering kita buang ya kulit mangga yang sudah kita makan isinya atau kita sudah mengkonsumsi dagingnya. Nah sahabat semuanya, sebagaimana kami kutip atau kami rilis dari klikdokter.com,
Ya, penelitian menunjukkan kulit mangga antara lain mengandung serat, kemudian senyawa polifenol dan karotenoid, ya, kemudian vitamin C dan vitamin E. Studi membuktikan rutin mengkonsumsi antioksidan dan nutrisi tersebut berisiko lebih rendah karena maksud kami kena kanker ya. Berisiko lebih rendah kena kanker jenis tertentu. Kemudian gangguan jantung serta penurunan kognitif. Penelitian juga menemukan ekstrak kulit mangga punya sifat penangkal radikal bebas dan juga anti kanker yang lebih kuat dibandingkan dagingnya. Kemudian selanjutnya, kulit buah mangga juga merupakan sumber triterpenoid dan triterpen. Nah, kedua senyawa ini menunjukkan kemampuan sebagai senyawa anti-diabetes dan juga anti-kanker. Kulit mangga juga diketahui kaya akan serat. Yang penting untuk sistem pencernaan ya, yang kita ketahui manfaat dari serat tersebut. Nah, kandungan serat tersebut bahkan mencapai 45-78% ya dari total berat kulit mangga. Oke, itu ternyata teman-teman ya kandungan yang terdapat di dalam kulit mangga. Nah, berikutnya kita akan menyampaikan lagi informasi yang selanjutnya. Ya, kulit mangga bermanfaat, tapi waspadai resikonya. Nah, ini patut juga untuk kita ketahui. Di samping bermanfaat, tentunya ada resiko yang terjadi atau yang ada ketika kita mengkonsumsi kulit mangga. Beberapa manfaat kulit mangga untuk tubuh di atas ya dibenarkan oleh seorang dokter yang bernama Dr. Devia Irine Putri. Nah, akan tetapi beliau menegaskan Anda juga tetap harus mewaspadai pada risiko setelah mengkonsumsi kulit mangga. Nah, apa saja resiko yang terdapat? Ya, antara lain yang pertama teksturnya keras dan rasanya yang pahit. Oke, teman-teman semuanya, meskipun buah mangga manis ya lembut dan enak dimakan, tekstur dan rasa kulit mangga mungkin tampak tidak menggugah selera ya. Nah, sebenarnya bisa saja makan kulit mangga tapi ada banyak kerugiannya. Pertama, rasa pahit atau tidak enak dan teksturnya yang lebih keras. Demikian yang disampaikan oleh Dr. Devia Irine. Nah, ini yang lebih berbahaya yang kedua ini teman-teman ya, bisa jadi ada sisa residu pestisida. Nah, ada banyak buah dan sayuran yang memanfaatkan pestisida untuk mengusir serangga perusak tanaman. Ya, mengupas dan membuang kulitnya bermanfaat untuk mencegah bahan kimia yang berpotensi berbahaya ini masuk ke dalam tubuh. Ya, maksudnya mengupas dan membuang kulitnya itu bermanfaat untuk mencegah bahan kimia yang berpotensi berbahaya ini masuk ke dalam tubuh. Nah, di kulit mangga bisa jadi ada juga pestisida yang menempel. Ya, padahal paparan pestisida dapat menyebabkan masalah pada kesehatan. Antara lain ya peningkatan risiko kanker ya. Kanker tertentu ya, dan gangguan reproduksi. Nah, namun demikian efek ini utamanya terkait dengan pajanan pestisida dalam intensitas tinggi dan rutin, bukan jumlah kecil dari konsumsi kulit mangga, maksudnya konsumsi kulit buah. Kemudian selanjutnya resikonya adalah pemicu timbulnya reaksi alergi. Ya, Dokter Devia juga mengingatkan kalau sisa getah yang ada di kulit mangga juga menyebabkan reaksi alergi.
Kulit mangga mengandung urusiol, yaitu sejenis campuran bahan kimia organik. Bahan ini bisa meningkatkan respon alergi pada beberapa orang, terutama mereka yang sensitif. Nah, selain itu, makan kulit mangga juga dapat membuat ruam-ruam merah yang gatal dan pembengkakan pada kulit. Nah, namun demikian teman-teman, untuk menghindari risiko di atas ya, Anda bisa memastikan telah mencuci bersih buah mangga sebelum dikonsumsi agar pestisidanya hilang ya. Jadi kalau mau mengkonsumsinya untuk mengambil manfaat dari kulit mangga tersebut, teman-teman ya atau kita semua harus mencucinya terlebih dahulu, barangkali dengan menggunakan sabun. Ya, agar resiko dari penempelan beberapa jenis pestisida tersebut hilang dari permukaan kulit mangga tersebut. Nah, sementara kalau Anda memang punya riwayat alergi, sebaiknya hindari mengkonsumsi kulit buah mangga. Jadi, kalau agak sensitif kulitnya untuk memakan jenis makanan-makanan tertentu, baiknya teman-teman untuk menghindari saja mengkonsumsi kulit buah mangga. Nah, silakan teman-teman untuk menanyakan lebih lanjut tentang informasi ini seputar buah mangga dan apa saja termasuk nutrisi yang terkandung di dalamnya dan juga termasuk efek atau dampak buruknya. Silakan teman-teman untuk berkunjung ke klikdokter.com dan tanyakan saja pada dokter melalui layanan live chat 24 jam. Yang juga teman-teman bisa mengklik atau mendownload aplikasinya di Play Store, yaitu aplikasi Klik Dokter. Oke, demikianlah informasi kita kali ini, sahabat semuanya. Terima kasih atas kebersamaannya dan sudah menyaksikan informasi ini. Terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil manfaat dari konten atau informasi yang kami sajikan kali ini. Sebelum kita berpisah, jangan lupa untuk mendukung channel Android TV Bengkulu ya, dengan cara mengklik tombol subscribe dan loncengnya agar channel ini lebih memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitar kita. Sampai ketemu pada video kami selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.